yang terlibat riba. Eh, makcik, dengar ni. Kita, Ustaz, saya Ustaz simpan saja duit. Saya tak ambil lebih. Saya simpan 2,000, saya keluarkan 2,000 je. Ada 2,000, 2.50 sen. Saya tak ambil kerana saya tahu itu bukan duit saya. Dan saya simpan ni dekat bank riba, nanti saya makan riba. Oh, bagus nampak. Nampak alim sikit. Kan? Nampak alim sikit. Tapi dia tak perasan. Allah Ta'ala sebut, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam kedosa dan permusuhan. Kita betul tak ambil duit lebihan dalam akaun tu, tetapi duit yang kita masuk kepada bank tadi membantu bank tu untuk bagi pinjaman riba kepada orang lain. Sama je lah. Dosa orang yang buat sama dengan dosa orang yang bantu. Tak ada beza. Sebagaimana kita tolong orang, kata Nabi, ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Orang yang tolong tunjukkan kebaikan dapat pahala macam orang yang buat. Macam inilah tuan-tuan. Berbanyak kamera ni tolong tunjuk. Ha, dari pahala dia dapat lebih lah. Pasal orang buat dia dapat pahala. Orang buat dia dapat pahala. Ha, untung sikit lah dia. Lepas tu dia tak payah buat, orang je buat. So dia tunjuk je. Sila buat, sila buat. Maksudnya kita yang sama-sama bersekongkol dengan dosa, kita pun dapat juga. Kaedah ni. Kan Nabi sebut dalam hadis yang lain begitu kan? Man sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang tu, buat jalan ke apa nama sayiah dosa, dia dapat dosanya dan wa, dan dosa orang yang amila biha, orang yang buat. Kita ni sana kita rasa ada Allah Ta'ala, sini kita tak rasa ada pula. Dia pergi ke masjid, eh bagus tudungnya, kan tudung lagi, telekung terus. Tapi orang kita sini jarang lah, kalau kat Mekah tu telekung je ke mana-mana, telekung. Pergi pasar raya pakai telekung, pasar raya telekung kan. Sini tak pakai pula, pergilah Aeon pun pakai telekung. Oh, sampai-sampai jaga tu, makcik kanan, kanan. Rupa dia tunjuk surau.